Halo guys, dan balik lagi. Sekarang kita bakal mainin. Ah, baru juga mulai. Flappingan. Kenapa gua harus nge-review semua Flappy? Gak tau. Pokoknya tapi yang ini unik. Beda dengan Flappy Doggy, beda dengan Flappy Brian, Flappy Bird. Tapi sama konsepnya, yaitu ngelewatin pipa. Jadi dari Flappingan sebenarnya yang ngedevelopnya salah satu developer Indonesia, yaitu Tony Haryanto. Sorry kalau salah namanya, nyebutin namanya. Jadi di sini dia punya website yankot.com dan yankot tweet dan Facebooknya yang coders. Jadi bagi kalian yang pengen nanya-nanya, pengen apa ya, sekedar saran soal Flappy-nya, silakan ke sana. So, langsung aja. Dan kayaknya Flappy-nya lebih susah dan gua bingung kenapa Flappy-nya namanya. Itu yang mau gua tanya. Apa karena nyanket? Sebenarnya ada nyanket kan, saya pinjam nyanket, tapi gua kira tuh nyanket tadinya, ternyata pemiliknya nyanket, pemiliknya namanya nyan. So apa yang mirip banget dengan Mario Brothers di sini adalah bunyi ngelewatin pipanya tuwing. Sorry, dan kayaknya lebih susah di sini meskipun agak lebih lebar. Ya, gua belum dapat satu pun poin. Tuh, udahlah, itu aja dulu. Dan gua segera share kalau kalian mau ngisi waktu luang dengan ngelihat Monas di belakang tuh, backgroundnya Monas tuh. Dan kayaknya ini Jakarta lagi banjir. Oh, sorry, Jakarta nggak lagi banjir kayaknya. Tapi airnya naik turun tuh, kayak ikan hiu. So thank you for watching. See you in the next episode. Mungkin ada lagi Flappy lain yang gue tayangin. I don't know. Bye.